kan mau jalan-jalan ke Ciamis, ke Ciamis. Ya benar, ke Ciamis, kita mau ke Pangandaran. Ada mama, ada adikku, ada Aitma, ada ini siapa ya? Kelihatannya aku kali ini lagi agak tembung banget. Nanti aku di sana mau review mantainya itu pakai damis dari Aiko Damis, pas Eko aja di Aiko Damis, Aiko Gamis ya. Nanti aku di sana bakal ngadain pemotretan pakai gamis daster Aiko Gamis gitu ya, yang lagi kece-kecenya gitu. Oke, untuk bunda-bunda jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita kali ini jadi rencananya di Pangandaran itu 3 hari. Makanya kemarin aku tugasnya itu dipindahin ke Teh Sophie semua, karena kan untuk sekarang itu udah agak enak ada manajernya, jadi nggak terlalu khawatir kalau untuk ninggalin Aiko Gamis. Oke, nanti kita ketemu lagi kalau udah nyampe. Kayaknya kita nyampainya itu bakalan agak maleman. Berapa? Jadi 325, Bu, untuk yang gelap. Kalau yang VIP jadi 500. Nanti aja deh. Barangkali keluar masuk tinggal tunjukin aja. Oke, thank you. You. Nih, jadi tiketnya cuma 35.000. Ini per mobil. Jadi mau berapa aja? Ini masuknya segini. Masuknya 35.000. Oke, ini dari rumah kita jalannya itu tadi jam berapa? Jam 2. Sekarang jam 9. Jadi ini kita ke sini itu berapa jam? 7 jam. Jadi kita 7 jam ke sininya. Harusnya emang sih dari rumah harusnya pagi, tapi nyelesain dulu tugas-tugas ke anak-anak. Ini ya. Oh, Pangandaran, Grand Pangandaran. Ini kita sambil istirahat sambil parkir. Aku nyari di tempat, aku nyari di Traveloka. Biasanya Anda sudah sampai. Oke, thank you. Oke, kita udah nyampe. Jadi kita itu karena jalan-jalannya bareng keluarga, jadi nggak ngambil hotel, kita di rumah gitu. Tapi udah lumayan, ada AC-nya. Jadi ini ada 2 kamar. Kamar satu. Tapi ya kamar mandinya ambil aja. Oke, hai mama. Jadi tadi udah nyoba ke hotel, cuman enggak ada tempat barengannya kayak gini dalam satu rumah. Ya udah deh, kita di sini aja ya. Oke, selamat beristirahat. Kita lanjut besok. Bye. Nih, aku udah nyampe di Pantai Pangandaran. Hello. Enak banget kan? Ke bunda-bunda yang belum pernah, masa iya sih ya orang Bandung belum pernah. Yang belum pernah ke Pantai Pangandaran. Aku itu paling males kalau kesini itu. Jalannya 7 jam. Jadi baru 2 kali aku juga sih kesini, soalnya jauh. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Kali ini kita udah nyampe di Pantai Pangandaran. Ayo Itmam. Ayo Bi. Masih males untuk menceburkan diri. Gimana bikin kadia no dicalikan? Hah? Gimana bikin kadia?
Mana wong mau makannya sendiri? Iya, tapi kan dia, ya China di dia. Hai, kita sekarang mau ke Pasir Putih ya, naik perahu. Kita mau ke situ. Nanti kita ke Pasir Putih, nanti di sana kita ini lagi ya, ketemu lagi ya. Hai. Hai Abi. Ayo, Mam. Woi. Ya, nanti kita ketemu lagi di sana. Kita naik perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku baru pertama kali. Aku mau ke bawah. Aku mau ke bawah. Oh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lihat duduknya di bawah. Aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat aku kakiku. Aku takut. Ya Allah, aku takut. Takut? Nih, di tengah lautan ini benar-benar gitu. Kamera tuh dia. Halo guys. Jadi nyerong ya biar nggak nabrak angin. Aku kakinya satu ke bawah. Saking takutnya. Okay, kita ke atas lagi. Nih, ini ada Ait Mam si pemberani. Kita. Hah? Terus. Dengan channel YouTube. Ait Mam awas. Umi Mam mau ke bawah. Jadi kapal mana ini aslinya? Kapal dari Nigeria. Oh, di bom. Nigeria. Oh. Tadinya di bomnya di tengah merenya. Sekarang mau ke Pasir Putih aja sampaiin ke pantai. Enggak, duitnya enggak ada. Mau saya ikut gamis, mana enggak ada duit. Mana lihat orangnya? Kita di sini. Hai. Guys, kita dikejar-kejar monyet. Orang enggak ada yang bawa makanan. Kita makan-makan di sini. Ya iya, monyetnya. Ada yang ngambil tahu ya. Terus ada yang ngambil tempe. Ada yang ngambil kerupuk. Mama itu. Tur, lihat. Subhanallah. Adik kita, orang enggak ada yang makan. Kita malah makan-makan. Mama. Mama.
aja guys, kita udahan. Ini bawa anak kan. Guys, ternyata di sini nggak boleh bawa makanan. Tadi kita mau dicakar-cakar ya. Museum. Jadi monyetnya pasti mendekat ke orang-orang yang bawa makanan ya. Banyak banget. Udah. Oke, kita udah dikasih instruksi ya cara snorkeling yang benar. Nanti kita ke sana. Maaf. Ada katanya buka dulu ya. Buka dulu. Oke, 1, 2, 3, yuk. Halo guys, oke. Kita sekarang lagi di tengah laut nih, lagi snorkeling di Pasir Putih Pangandaran. Kita bertiga sama Dragon Ender, sama Umi, Eko Gami. Hai, hai. Oke. Hai, deh, hai. Jadi kita tuh di sini pakai guide, jadi enak banget ya. Jadi kalau teman-teman yang masih awam gitu, tenang aja, nggak usah takut ya. Di sini ada pemandunya. Jadi enak lah pokoknya. Oke, ikuti terus ya videonya. Apalagi tadi snorkeling, aku bener-bener puas banget ya. Untung aku snorkeling, emang bayarnya itu nggak murah. Bayarnya 300.000 guys, wow pokoknya ya. Lumayan lah buat aku yang kere gitu ya. Jadi di bawah itu banyak ikan-ikan gitu, ya Allah. Pokoknya seru banget. Abis seru nggak, Bi? Hah? Seru nggak? Apa? Seru nggak? Seru, seru. Aiman seru nggak? Seru. Tapi yang paling mengesankan itu ketika kita bawa bekal makanan, terus dikerumuni monyet. Kan kita dari sana, dari awal tuh sebelum naik perahu, kata si Mangnya gini, udah naik perahunya nanti aja di Pantai Putih. Nanti aja di Pantai Putih. Hah? Makanya di Pantai Putih aja, nah nanti ada samak salesian gitu. Kita buka samak lah, buka makan. Ini kerumuni monyet, ya Allah. Pokoknya untuk teman-teman, kalau ke Pangandaran nggak snorkeling itu nggak sesuatu. Pokoknya ini benar-benar seru banget. Jadi kita kalau mau snorkeling itu naik kapal gini, naik perahu. Pokoknya seru banget. Next, kita bakalan jalan-jalan lagi hari besok ke tempat yang berbeda, oke? Okay? Bye! Happy holiday!